turun dan itu semakin lama semakin menurun. Tetapi hari ini alhamdulillah di Kelurahan Cimahi ini kita melihat bahwa partisipasi gotong royongnya masih ada, terutama untuk ibu dan balita, karena di posyandu balita dan posyandu juga sudah terintegrasi, ada PAUD dan sebagainya. Jauh dari pusat kota, tetapi bisa maju, bisa eksis, bisa mempunyai prestasi yang luar biasa, sehingga saya ucapkan selamat kepada Kelurahan Sememi, baik posyandunya, baik seluruh kelurahannya. Tetap semangat, terima kasih untuk Bu Arumi atas motivasi dan supportnya. Mudah-mudahan kedepannya kolaborasi antara PKK dengan pemerintah itu bisa terus berjalan, dan tentunya support dari masyarakat itu yang paling utama.